semacam truk putih memuat pasir. Ekskavator sedang meratakan gundukan pasir. Nah, ada truk mulai menumpahkan muatannya di area perlintasan sebatas di sebelah utara. Beko sedang bekerja menggali lubang untuk menyimpan corak. Nah, coraknya sudah tumpahkan ke dalam lubang. Beko sedang melakukan pengadukan di atas coran yang baru saja ditumpahkan oleh satu molen. Adukan sedang dipindahkan ke lubang yang berada di sebelah utara yang tadi digali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Teh di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini saya sedang berada di sebelah timur stasiun kereta cepat Tegaluar, tepatnya berada di Jalan Baru menuju ke perlintasan Sebidang di sisi sebelah selatan. Dam truk putih memuat pasir nampaknya akan ditumpahkan di area perlintasan Sebidang. Ekskavator sedang meratakan gundukan pasir yang berada di sebelah timur perlintasan Sebidang. Sementara satu beko sedang mengeruk pasir yang berada di jalur masuk menuju ke perlintasan Sebidang. Alat berat untuk memadatkan atau tumos bergerak lagi ke dam truk mulai menumpahkan muatannya di area perlintasan sebatas di sebelah utara. Beko sedang bekerja menggali lubang untuk menyimpan coran yang akan dituangkan oleh molen yang saat ini sedang bersiap di sebelah selatan. Molen sedang ngambil ancang-ancang untuk mundur menuangkan coran di area perlintasan Sebidang. Corannya sudah ditumpahkan ke dalam lubang. Salah satu beko sedang melakukan
pengadukan di atas coran yang baru saja ditumpahkan oleh satu molen. Adukan sedang dipindahkan ke lubang yang berada di sebelah utara yang tadi digali. Adukan sedang diratakan oleh beko. Coran beton di atas perlintasan sebidang terus dilakukan penyiraman. Sahabat, itulah kegiatan saya di sore hari ini, hari Kamis 16 Juni 2022, melihat aktivitas yang berada di area stasiun kereta cepat Tegaluar, tepatnya di area pelintasan sebidang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.